Welcome to Easy English. Think English, think easy. Hai Akademia Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk bareng aku Karlina Kuning. Setelah beberapa tahun belajar bahasa Inggris Akademia Jogja, baru tahun lalu aku tuh tahu bahwa konstruksi I and my friend itu nggak berterima dalam culture bahasa Inggris. Kok bisa ya? Nah, waktu itu aku langsung googling nih, gitu. Ternyata secara grammar itu benar. Jadi konstruksi I and my friend itu menempati posisi subjek. Misalnya, I and my friend go to the concert. Tapi secara culture itu nggak sopan. Sopan-sopian. Struktur I and my friend yang benar adalah my friend and I. Karena kita harus mendahulukan orang lain, itu filosofinya. Nggak boleh egosentris gitu, kecuali kamu tuh benar-benar orang yang powerful dan sangat menguasai orang lain. Misalnya nih, Hitler bisa bilang, I and my people gitu. Kesannya tapi sombong banget ya. Jadi yang benar adalah my friend and I. Bukan karena itu salah secara grammar, tapi struktur itu secara culture lebih sopan gitu. Mengutamakan orang lain dulu, baru kita. Gimana? Simple dan gampang kan? Punya pertanyaan? Mention aja ke Twitter aku, @karlinakuning. Selalu berpikir kalau bahasa Inggris itu mudah ya, karena kita punya Easy English. Think English, think easy. Easy English. Think English. Think easy.